Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yanto Service Channel. Kali ini di hadapan saya udah ada TV Changhong dengan kerusakan tidak dapat menerima gambar lewat antena. Oke, kita lanjut eksekusi. Coba langsung scan aja. Harusnya pada frekuensi 500 sekian MHz udah ada channel yang ditangkap, tapi ini nggak mendapatkan channel satupun. Kita langsung buka aja. Oke, setelah kita buka casingnya, kita coba cek tegangan. Kita langsung aja di bagian tunernya. Setelah kita cek, ternyata pada IC ini short karena di sini terukur cuma 1,0. Harusnya 3 koma. Oke, kita cabut dulu IC-nya. Kita ganti. Kita lepas dulu IC-nya ya. IC ini yaitu IC 1117 33 33. Itu maksudnya adalah untuk menurunkan tegangan menjadi 3,3 volt. Cuman tadi saat pengukuran itu cuma terukur 1,5 karena IC ini short. Oke, kita langsung ganti dengan yang baru ya. Ganti dengan yang baru. Kita bersihin dulu.
bersihkan dulu sebelum kita pasang IC-nya. Kemudian lanjut kita pasang IC ini. IC step down ini ya, sama aja ya. Seperti IC 78, dia fungsinya untuk menurunkan tegangan. Biasanya pada IC ini terdapat tulisan 1,1, 1,1, itu 1,2, itu untuk menurunkan dari 5 volt menjadi 1,1 volt. Seperti IC 7805, itu kan untuk menurunkan tegangan menjadi 5 volt. 7806 untuk menurunkan menjadi 6 volt. Itu udah ditulis di IC tersebut kodenya. Oke, setelah kita pasang IC-nya, kemudian kita coba hidupkan lagi. Sebelumnya ini dibersihin yang bersih ya. Kemudian biar cepet kita panasin pakai blower atau pakai air dryer juga bisa. Cuma untuk mempercepat agar cepat kering. Kita coba tes pakai antena lagi. Oke, kita coba nyalakan dan kita program. Sebelumnya kita coba cek dulu tegangannya. Terukur 3 volt ya, yang tadinya cuma 1 volt di sini,
sekarang udah normal 3,3. Nah, ini 3,3. Kalau ini satu jalur ya, yang ini sama tengah. Karena ini inputnya. Oke, kita coba pakai antena dulu. Sisinya benar kita scan ulang menu dan kita tekan enter. Kemudian mencari otomatis, kita tekan enter lagi. Oke, terima kasih atas kunjungan teman-teman. Semoga channel saya ini bisa membantu untuk kerusakan pada TV Changhong atau mungkin TV lainnya yang nggak bisa nangkep siaran. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe agar dapat membantu saya dalam pembuatan video-video service yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.